Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang bermalam minggu ria. Sebenarnya ini didasari semangat saya nganggur. Terus kemudian ngobrol-ngobrol, dan hari ini saya mau ngobrol tentang UKM dengan satu harapan teman-teman, kawan-kawan yang semua punya usaha bisa kita promosikan bareng-bareng, kita mesti bertahan. Bersatu bersama-sama agar produk kreasi semua bisa dijual, semua bisa membeli antar tempat, dan kita survive. Ekonomi kita bangkit, dapurnya ngebul, tetap bisa mandiri, tetap bisa berdikari, dan harapannya kawan-kawan juga semuanya bisa saling membantu. Persatuan kita, kekuatan kita perlu kita dorong bersama. Saya mau undang tokoh yang bergerak di UKM, tapi nggak tahu apakah dia sekarang sudah bergabung atau belum. Jadi oke lah, saya sambil ngobrol-ngobrol dengan Anda yang hari ini ada. Terlalu banyak jempol ini yang datang. Gendalu, Wong Emplak, Ardahi Ponco, Buddha, ya. Selamat malam semuanya. Uso maling nang endi malinge? Alhamdulillah sehat semuanya. Surabaya, ye, gimana kabarnya Surabaya? PSBB-nya gimana? Mudah-mudahan lancar ya Surabaya ya. BLT apa kabar? Anda mau BLT ya? Kalau mampu nggak usah terima BLT, kasih yang tidak mampu. Solo apa kabar? Nggak bisa beli baju lebaran, ora usah, pakai baju biasa aja, kurang banyak, kurang itu ya lawas lah popo ya. Halo Mbak Sahnas, Roro Kenes, ayo jauh bengi-bengi selak ngantuk. A few moments later. Oh, Ferdinand Sule. Mas Sule apa kabar Mas Sule? Wah, Waalaikumsalam, tantar rambutnya disamain dulu rambutnya. Eh, itu kenapa rambutnya jangan gitu dong, jangan gitu dong. Ntar masa rambutnya dari warna bulik sekarang jadi uban. Iya. Biar kayak gimana? Bapak strong, semangat. Ya, gimana Kang, sehat Kang? Alhamdulillah. Di rumah terus. Kabarnya nih. Baik dong. Baik, metal ya. Lah, semangat semangat. Iya. Iya. Ini udah lama nggak ke Jakarta nih. Nah, sekarang takut ke Jakarta. Iya, corona ya Pak. Corolla, Corolla. Iya. Gimana Pak di sana Pak? Tapi aman-aman saja Pak. Alhamdulillah, tapi naik-naik. Yang mudik masih banyak sih ke sini. Oh masih ya? Iya. Gimana caranya ngomongin jangan mudik gitu loh? Iya, padahal udah diomongin tuh Pak. Jangan ya, mudik. Orang habis dia mau pulang, gimana lagi Pak? Iya, tapi gimana ya? Mesti kita... tapi ngobrol-ngobrol Kang, umpung ketemu. Ini artis-artis kalau udah begini nggak pada ngapain gitu? Ya ini liatin live-live IG, kebanyakan kan pada live IG, saya juga masuk ke roomnya Bapak ini. Iya makanya tadi saya lihat, ada Kang Sule, kita masukin, kita ngobrol. Saya mau ngomong sama teman, kita mau bicara UKM, tahu-tahu ada Kang Sule, lebih baik kita ngobrol dulu. Boleh, ya. Boleh Pak. Kang, kalau kayak gini gimana cara tetap bisa eksis seniman? Apa tampil-tampil di YouTube, apa tampil-tampil di IG, gimana Kak? Ya itu aja terus Pak, berkreasi, kreativitas terus. Kalau di rumah ya, saya paling bikin lagu, bikin konten, terus mikirin buat kerjaan juga. Terus TV masih jalan nggak? TV masih sih Pak, cuma ya nggak seperti dulu lah. Kan sekarang nggak boleh pakai penonton Pak. Jadi gimana, ngocolnya dilihat apa? Lihat setan, lihat jin. Ya, yang penting semangat aja lah Pak. Oh iya semangat dong. Kan kita juga di TV untuk menghibur orang-orang di rumah juga, biar nggak terlalu stres juga. Iya, jangan lah masuk stres urusan begini. Kita mesti tetap bulan puasa kan, sambil berdoa, sambil nyemangatin warga. Iya, gitu artinya dan. Kita juga memberikan apa motivasi kepada mereka, terus ya ikutin anjuran pemerintah dan yang lain-lain lah Pak, gitu. Cocok lah. Udah, kalau gitu semangat terus. Siap, ya. Suwun, Pak. Matur suwun. Thank you, sama. Ya. Selamat matur berpuasa, suwun, ya. Sehat terus, ya, Kang Sule, ya. Sami-sami, Pak. Sehat terus, ya. Pak. Terus berjuang, Pak. Semangat.
Amin.